Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Okey, saya Nur Hidayati, kaunselor Bina Fikah. Jadi hari ini saya nak ceritakan dengan tuan-tuan dan puan-puan dekat luar sana tentang satu perkataan iaitu kesilapan. Pernah dengar tak tentang kesilapan? Okey, semua orang dia buat silap. Semua orang buat silap, semua orang buat salah. Tapi kesilapan itu tidak bermakna tuan-tuan dan puan-puan gagal. Kesilapan itu tak bermakna tuan-tuan dan perempuan lemah. Kesilapan itu tidak bermakna tuan-tuan dan perempuan tidak berguna. Bangkit, move on, itu adalah antara salah satu perkara atau satu benda yang tuan-tuan dan perempuan kena buat selepas melakukan kesilapan. Bukan bila kita buat silap then kita akan kata, oh akulah manusia yang paling teruk. Oh akulah manusia yang tidak berguna. Oh akulah manusia yang lemah dan tidak mempunyai apa-apa. Itu salah. Itu merupakan anggapan-anggapan negatif dalam diri kita yang kita bina. Okey. So, bila kita melakukan kesilapan, bila kita melakukan kesalahan, tidak bermakna kesilapan itu akan berulang. Jadi, apa yang kita kena buat ialah, kita kena terima yang kita pernah melakukan kesilapan, kita kena terima yang kita akan melakukan kesilapan. Dan bila kita terima kesilapan itu, bila kita terima kesalahan yang kita buat itu, kita kena redha dan kita kena pandang ke depan. Kita kena pandang dan kita melihat dari sudut positifnya kesilapan itu. Kerana kesilapan itulah yang membuat kita bangkit, kerana kesilapan itulah yang membuat kita bangun dan kerana kesilapan itulah membuat kita memikirkan sesuatu benda yang kita boleh keluar daripada zon selesa. Jadi, terima dan berbanggalah kerana anda pernah membuat kesilapan. Kerana apa? Kesilapan itulah yang akan bantu baiki diri anda, baiki tingkah laku anda, baiki kelemahan-kelemahan yang anda pernah punya. Jadi, kita kena terima kesilapan itu dan jangan ulangi kesilapan itu. Muhasabah diri, fikirkan yang positif. Kerana apa? Kerana kesilapan itulah yang membangunkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Okey, itu sahaja perkongsian dari saya. Mudah-mudahan kita akan menjadi seorang yang sentiasa menerima kekurangan itu akan menghasilkan kelebihan kita. Kelemahan itu yang akan membangkitkan kita, memberi kita satu semangat yang baru untuk menjadi seseorang yang baru dengan suasana yang positif. Okey, sekian daripada saya. Thank you.